Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa Kabar Banten TV di mana berada, keluarga besar Majelis Ulama Indonesia se-Provinsi Banten, kaum muslimin muslimat di mana berada, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia rahmatnya kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup di alam dunia yang fana ini, teriring harapan dan doa tentunya. Semoga anugerah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita semua mampu mensyukurinya. Salawat teriring salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Kuliah singkat dalam kesempatan kali ini bertemakan hikmah COVID-19. 3 bulan kurang lebih kita dihadapkan kepada musibah yang disebut dengan pandemi COVID-19, dan itu telah merasuk dan merusak baik tatanan tidak hanya kesehatan namun juga ekonomi dan lain-lain. Namun dalam kesempatan kuliah singkat kali ini, insya Allah setiap kali musibah pasti ada hikmah di balik itu semua. Kira-kira apa yang bisa kita petik hikmah dari musibah ini? Ternyata musibah yang dikenal dengan pandemi COVID-19 ini membawa hikmah sekaligus muhasabah untuk diri kita masing-masing. Para pemirsa Kabar Banten TV di mana berada, 5 hikmah yang terkandung dari COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Pertama, COVID-19 mengajak kita sekaligus menjadikan sebagai sebuah renungan bagi kita bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita. Kita ditegur karena banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang juga mewabah di tengah-tengah kita. Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah yang mengundang azab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi dalam beramar makruf dan bernahi mungkar. Sebagaimana ayat di penghantar awal, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hikmah COVID-19 yang kedua, COVID-19 mengingatkan kelemahan kita semua sebagai makhluk Allah yang lemah, penuh keterbatasan. Karena itu selayaknya kita tidak perlu menyombongkan diri. Hanya oleh makhluk yang sangat kecil saja banyak orang dibuat tidak berdaya, jatuh sakit, dan bahkan meninggal dunia. Hanya Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kita adalah makhluk-makhluk lemah yang senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Para pemirsa di Kabar Banten TV di mana berada, hikmah yang ketiga dari COVID-19 ini mengingatkan kita untuk semakin dekat kepada Allah dengan beribadah, membaca Al-Quran, zikir, dan berdoa. Doa-doa keselamatan itu sudah kita lafadkan di setiap pagi dan sore. Di antaranya,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang apabila disebut segala sesuatu di muka bumi dan di langit tidak berbahaya. Dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca zikir di pagi dan petang, maka tidak akan ada bahaya yang memudaratkannya. Adapun hikmah COVID-19 yang keempat adalah, ternyata COVID-19 mengingatkan kita untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah merupakan salah satu penyelesaian langit yang mampu menolak bala. Diwariatkan dari Asma radhiyallahu anha dalam sabdanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai harta selain yang diberikan Zubair kepadaku. Apakah aku boleh mensedekahkannya? Beliau menjawab, bersedekahlah dan janganlah engkau terlalu memperhatikannya. Niscaya Allah akan memperhatikan dirimu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kelima, COVID-19 mengingatkan kita untuk belajar ilmu agama agar mampu menyikapi musibah dengan benar sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan ilmu pula kita mampu mempertahankan bahkan meningkatkan amalan-amalan seharian dalam kehidupan kita. Yang terjadi kebanyakan setelah kita mengetahui apa-apa yang terjadi, terkadang kita lupa kepada siapa yang menciptakan itu semua. Demikian kuliah singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita tetap mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa ulama dalam rangka menjaga keselamatan bersama. Allahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.